kakak siapa? Dengan saya Rashida Tun Mahdia, biasa dipanggil Rashida. Dari prodi apa, Kak? Dari prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya mau tanya, kan kakak sebagai peserta KKN ya, ya. Apa yang dimaksud dengan KKN itu sendiri? KKN sendiri itu, yaitu tugas pokok menurut saya pribadi, karena tugas pokok sebelum kita melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu di tujuan inti, yakni skripsi. Sebelum menempuh di titik itu, kita harus melalui ini, KKN dulu. Mengapa kakak mengikuti program KKN ini? Karena ketika saya tidak melengkapi seluruh agenda akademisi yang ada di sini, maka saya tidak akan bisa dinyatakan lulus. Baik. Dari kampus sendiri kan menawarkan tiga ya, yaitu ya. Kewirausahaan, proyek desa, dan kemanusiaan. Ya. Dari kelompok kakak tersendiri itu memilih yang mana ini? Kalau berkelompok itu random, bahwasanya nggak semua bisa di kewirausahaan, terserah. Jadi kalau kelompok saya lebih dominan ke proyek kemanusiaan sama ke proyek desa gitu. Yang program kerja yang dibawa apa aja itu, Kak? Program kerja itu banyak, seperti misalnya kita yang tidak ada hal di desa itu. Seperti apa? Seperti misal anak-anak KKN mengadakan bimbel pribadi, entah itu khusus bahasa Inggris. Kan jarang sekali kalau itu dilakukan di dalam desa gitu. Kalau proyek desanya biasanya ada yang ngikut aja di situ. Kita di mana? Tugas kita yaitu mengembangkan yang udah ada di desa itu. Terkait program KKN ini, apakah KKN ini termasuk program dari Kampus Merdeka? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Haris, rektor kita, bahwasanya program KKN pada tahun ini merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang diadakan oleh pemerintah, khususnya Mas Nadiem Makarim. Apakah ini untuk jenjang pendidikan tahun berapa ini, Kak? Yang mengikuti KKN? Untuk yang mengikuti KKN pada tahun ini itu adalah semua angkatan 19, toh ada pun juga yang angkatan dari, ada yang dari angkatan 18 yang mengikuti KKN ini. Untuk penyebaran kelompok KKN daerah Jombang saja ataupun ada yang di luar kota? Untuk penyebaran kelompok KKN untuk mahasiswa UNHAS sendiri ini difokuskan pada 3 kecamatan. Pertama Kecamatan Mojowarno, yang kedua adalah Kecamatan Mojoagung, dan yang ketiga adalah Kecamatan Sumobito. Dan itu semua desa kita masuki di sana. Nah, di sini kan diketahui program KKN ini ada 3 sebab ya, yaitu kewirausahaan, proyek desa, dan proyek kemanusiaan. Ya. Dari kelompok saya sendiri memilih yang mana ini? Kalau untuk kelompok saya, kebetulan saya kelompok 28 yang ada di Desa Badas, Kecamatan Sumobito. Itu dari 20 peserta KKN kita, 2 orang memilih kewirausahaan dan 18 memilih proyek desa. Program kerja apa yang sama juga? Kebetulan kemarin pada hari Jumat, kita sudah bertemu dengan pendamping desa yang ada di Kabupaten Jombang. Mereka memberikan edukasi kepada kami bahwasanya terkait program kerja nantinya akan lebih difokuskan kepada stunting, yaitu tentang perbaikan gizi terhadap anak-anak. Jadi banyak masyarakat di desa itu masih kurang memperhatikan gizi anak itu. Apakah Kampus Merdeka ini memang dari program kerja kampus sendiri ataupun ini program kerja Kampus Merdekanya? Oke, baik. Jadi gini, semester 6 ini kan biasanya dilaksanakan KKN ya. KKN pada umumnya, jadi mereka ketika semester 6 memang ada program kampus yaitu KKN. Dan itu masuk SKS, 6 SKS. Tapi mereka angkatan 2019-2020 harusnya memang KKN sebagaimana biasanya. Akan tetapi sekarang oleh universitas atau rektorat itu sudah mulai diprogramkan mengikuti program kuliah di luar kampus. Jadi namanya kuliah di luar kampus, akan tetapi pelaksanaannya sebagaimana KKN biasanya. Nah, jadi mengubah nama saja supaya mengikuti kurikulum MBKM, meskipun sebenarnya angkatan ini belum menerapkan kurikulum MBKM. Nanti baru adik kelasnya ikut kurikulum MBKM. Untuk ya. Tahapan saja ya? Ah, tahapan saja. Ya. Bagaimana sih Bu konsep Kampus Merdeka ini? Kampus Merdeka yang angkatan ini atau yang bagaimana? Yang
untuk tahun berikutnya. Oh, kalau tahun ini masih dalam peralihan. Kalau tahun berikutnya itu penerapannya langsung 8 program itu yang memang dari pemerintah pusat langsung ya. Tapi kalau yang sekarang dari 8 itu hanya diambil 3 oleh kampus, oleh Universitas Hasyim Asy'ari, yaitu yang pertama proyek desa. Nah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Kepala LPPM bahwa mayoritas memang mengambil proyek desa. Yang kedua mereka mengambil proyek kemanusiaan ya kalau nggak salah tadi. Yang ketiga baru mereka mengambil kewirausahaan, dan ini yang paling minim mahasiswa mengambil kewirausahaan. Yang saya dengar tadi sepertinya hanya ada 27 mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil kewirausahaan. Jadi mereka condong atau dominan lebih ke proyek desa. Jadi ini untuk angkatan 19-20 ini diwajibkan semuanya untuk mengikuti program KKN ini? Iya, jadi mereka yang sudah menempuh berapa SKS itu kan sudah dipersyaratkan di buku panduan. Minimal mahasiswa yang bisa mengikuti KKN di luar kampus atau kuliah di luar kampus itu yang sudah memenuhi berapa SKS, mereka lulus, sudah mengikuti PPL atau apa yang di teknik industri, teknik-teknik itu namanya bukan PPL ya. Kalau di kita pendidikan kan namanya PPL ya. Oh iya. Nah, itu kan kita udah PPL, ada PI, ada apa gitu kan ya.